Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat sore menjelang sore lah ya. Selamat sore TBS. Kenapa aku di TBS ini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda di sini aku mau pergi ke Muar dari terminal TBS ini menuju ke kota Muar. Kenapa aku pergi mau ke kota Muar? Sebab ya saya mau coba satu benda ya. Saya mau naik kapal dari Muar pergi ke Bengkalis. Saya itu suka benda-benda yang baru. Jadi apa-apa benda, jom kita lihat dulu suasana di terminal ini. Kita beli tiket dari sini menuju ke kota Muar. Wow. Ya, jadi cukup banyak orang. Ternyata full. Penuh. Penumpangnya penuh. Oke, jadi ini adalah terminal TBS Malaysia, yaitu Terminal Kuala Lumpur Malaysia. Dan di sini ada cewek lagi berjalan-berjalan. Ya, dia akan beratur dari sini sampai ujung sana ya. Ini masih ada bus apa enggak? Saya ingat ada bus deh lagi ini. Wow. Gila banyaknya. Oke, bila kalian kesulitan beli tiket di counter, saya akan ajarkan kalian untuk pergi ke apa namanya itu? Pergi ke counter tiket, yaitu di sini ya. Wah, gila ramainya. Ini adalah TBS bro. Terminal bus. Oh, ramai. Ya, bila kalian enggak mengantri di sana, kalian boleh beli tiket di sini. Nah, di sini pun ngantri sih. Tapi enggak terlalu banyak ya seperti yang di sebelah itu. Nah, di sini kalian boleh beli. Oh, tapi ditutup. Kita pilih flat tiket. Di sebelah sana juga full. Jom kita beratur dulu. Nah, kau beli juga. Aku rekam kau. Kenangan, gak tahu bila jumpa lagi gitu. Oke. Jom. Oke, jadi kalau kalian mau tahu cara beli tiketnya, kita boleh lihat nih. Jadi giliran kita ini. Ini mau pergi Melaka. Oke ya, hati-hati ya. Yuk. Untuk TBS pergi ke Batu Pahat Muar. Oke, kita ambil Mayang Sari jam 5 ya. Oke, TBS. Oke, jadi kita udah dapat tiket, tapi jam 5 ya. So, kalau kalian mau beli tiketnya, kalau kalian nggak mau ngantri, kalian boleh beli di sini. Tapi kalau kalian nggak pandai ya, berusaha sampai pandai ya. Rame kali bro. So, sekarang kita udah dapat tiket. Kita jalan dulu. Ini jam 5, tiketnya jam 5 ya. Kita akan pergi ke kota Muar bro. Takut, malu merasing lah nak. Muar. Oke, jadi sangat penuh orangnya. Buat kalian yang nggak tahu cara beli tiketnya, kalian bolehlah beli tiket sendiri ya. Oke, jadi berhubung sudah jamnya saya turun dan saya akan meninggalkan TBS ini. Buat kalian yang mau beli tiket, silakan beli tiket atau ya. Tak tahu kenapa nih orang banyak banget dari tadi. Ini makin malam makin banyak nih. Ini udah sore jam 5 ya. Saya
Tiketnya jam 5, bro. Tapi masih ramai orang. Kita akan pergi ke Muar. Kita udah sampai bawah. Oke, jadi kita udah sampai di bawah ya. Perlu kalian tahu, kalau kalian mau ke Muar atau mau kemana, kalian boleh naik bus jam 5 sore. Soalnya busnya itu kalian boleh beli di sini. Dan 11B, gate 11B. Jadi sebelum kalian sampai ke tempat kalian nunggu, kalian boleh jalan dulu di sini. Kalian boleh beli makan gitu ya. Ini tempat kita beli roti. Tapi di sini aku nggak beli. Bus Mayang Sari. Kita akan naik bus Mayang Sari. 11B. Inilah suasana terminalnya, sangat luas dan bagus. Saya suka TBS. TBS best. Sebelas B. Jadi kita akan naik bus di sini. Tapi kita tunggu dulu. Mayang Sari ada di sebelah sana. Luas. Oke, jadi bus kita udah sampai, yaitu Mayang Sari. Dan tahukah kalian, sudah lambat ya, busnya udah lambat banget. Banyak orang. Oke, kasih. Iya. Kita udah selesai dan tinggalkan dulu TBS. Bye-bye TBS. Oke, jadi kita akan naik bus ini, yaitu bus Mayang Sari. Ini penuh. Ini yang akan kita naik, yaitu bus Mayang Sari Muar. Besar. Merah ya. Bus ini merah, identik merah. Tapi sayang, dia sudah lambat. Jom, kita naik dulu. Kita cari tempat duduk kita dulu, yaitu set 2A. Apakah sudah ini? Ya, kita duduk di depan sini. Jadi penuh ya. Untuk dia punya bangku. Oke, jadi kita akan berangkat tepat jam 5.37 kita berangkat dari TBS ya.
Jadi berhubung lagi musim hujan, so di sini aku nggak rekam dulu banyak ya, soalnya hujan. Nanti kalau kita udah dekat-dekat sana baru kita rekam balik. Jadi kita sudah sampai di Kota Muar. Terminal Muar. Akhirnya kita sudah sampai. Thank you.
Iya. Kita udah sampai di Muar, bro. Jadi kita berangkat dari TBS jam 5-an ya. Sampai ke Muar udah jam segini. Soalnya lambat. Kita menggunakan Mayang Sari. Kita menggunakan bus Mayang Sari ini. Oke, jadi pelabuhannya nggak macam dulu lah ya, nggak ada yang berubah, sama aja. Kita beli tiket sebelah sana, dan kita boleh cari hotel kalau kalian mau cari hotel. Oh, orang-orang Indonesia baru datang. Perhentian. Ya, beginilah suasana terminal. Mayang Sari, Terminal Muar. Cukup, ya cukup lelah lah, cukup lelah. Nah ini bus yang aku naik. Mayang Sari Express. Sampai malam. Terminal Muar. Ya, orang turun semua di sini. Jadi dari sini itu dekat kemana-mana. Kalau kalian mau beli, kalau kalian mau ke hotel, silakan pergi hotel. Nah, inilah terminal Muar. Sampai malam buka ya terminal ini. Bagus juga. Dan di sebelah sana itu ada tempat-tempat makan, bro. So, di sini aku nggak pergi ke depan, soalnya saya mau cari hotel dulu. Saya mau cari hotel dulu dekat-dekat sini ya. Saya mau nginep satu malam, baru kita pergi. Soalnya nanti kita sakit kalau nggak tidur nih. Cum. Kita cari hotel dulu. Kita cari hotel yang murah-murah aja dulu, satu malam aja kan. Oke, jadi sekarang kita lagi di kota Muar ya. Duh, saya akan nginap di Muar 99 ini. Jadi buat kalian yang datang ke kota Muar, bolehlah kalian nginap di sini, Hotel Muar 99. Nah, inilah ruang lobby dari hotel ini. Ya, ada sofa. Muarar 99. 148 sama sekali, tapi deposit tu kena cash. Okey, siap. Okey, jadi semua 148 sekali deposit, bro. Nah, buat kalian ni yang datang dari Indonesia atau datang ke kota Muar, kalian boleh. Abang keluar, bila hantar. Okey, jadi uniknya di kerennya di hotel ini, kalian cukup bawa kad walaupun kalian enggak bawa ringgit, kalian boleh bayar ya. Macam saya ni, cuma kita bayar. Okey. Okey, ya kita dah bayar hotel pakai kad BCA, bro. RM98 saja. Cuma nanti kita akan lihat kamarnya kayak gimana. Oke, okay, bro, thank you. Ya. Okey, sekarang kita lihat kamarnya dulu. Ini cuma RM98 saja. Cuma kita cari ini. Dia punya. Lantai dua. Second floor. Oke, sekarang kita udah sampai di atas. Jadi roomnya 223. 223. Siap. Luas. Luas ya. Luas loh hotel nih. 223. Wow, kayaknya nggak ada jendela ini. Oke. Okay. Wow, jadi ini biliknya yang harga 100
RM98. Op. Dan apa nih? Oh. Ya, dia punya ini. Okay lah ya, RM98 kita dapat kamar cantik ini. Ya, jadi apa-apa benda, begitulah perjalanan saya dari KL sampai ke Muar. Saya nginap di hotel ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.